Oke, mari kita belajar bagaimana cara menuliskan H2SO4 di Edmodo. Perhatikan, saya akan mengulang lagi pada replay. Caranya adalah kurung siku, mat, situ, H, underscore 2, SO, underscore 4. Kita tutup dengan kurung siku, backslash, mat, kurung siku. Oke, kita kirim replay. Apakah benar tulisannya seperti di atas? Nah, akhirnya bisa. Saya rasa cukup mudah, bukan? Untuk yang kedua, yaitu bagaimana cara menuliskan A pangkat P kalikan A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Baik, kita ketikkan pada replay. Perhatikan baik-baik. Untuk mengetikkan itu tadi, kita awali dengan kurung siku, mat. Lalu kita ketikkan A, caping P. Untuk kali kita backslash, times, spasi, A, caping Q, sama dengan A, caping, karena ini pangkatnya lebih dari satu, maka kita pakai kurung kurawal P plus Q, tutup kurung kurawal, ya. Kita tutup dengan kurung siku, slash mat. Oke, kurung siku. Baik, kita lihat apakah nanti hasilnya akan sama. Oke, ternyata sama. Selamat mencoba. Terima kasih.